Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang kita sangat cintai dan kita harapkan menjadi jalan kita meningkatkan derajat kita di sisi Allah dan mengangkat segala bala dan wabah yang menimpa kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan suci ini? Panutan kita, teladan kita ketika menyambut bulan ini diriwayatkan bahwa beliau ketika melihat atau menyaksikan bulan sabit Ramadan, beliau berdoa dengan doa sebagai berikut. Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. Yang artinya Allahu akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini dapat kita sambut, dapat kita hidupkan, dapat kita isi dengan sepenuh kenyamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam, dan juga mudah-mudahan dengan memasuki bulan ini kita mendapatkan keselamatan dan tingkat keislaman yang sebaik-baiknya. Wattawfiqi lima tuhibbu wa tarda. Juga ya Allah, jadikanlah kami memasuki bulan ini tidak lepas dari bimbingan dan tuntunan-Mu kepada kami semua menuju apa-apa yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Rabbuna wa rabbukallah. Wahai bulan Ramadan, selamat datang. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Doa yang sangat mulia, walaupun baginda Nabi mengucapkannya ketika menyaksikan secara langsung bulan sabit Ramadan, akan tetapi tidak salah kita turut meneladani beliau dan mengucapkan doa yang baik ini dalam rangka kita ikut menyambut bulan yang sangat kita nanti-nantikan ini. Mudah-mudahan dengan doa ini kita buka, kita awali bulan suci ini dengan doa yang sangat insyaallah mujarab ini, sehingga apa yang kita niatkan dan apa yang kita upayakan dalam satu bulan ke depan dapat dikabulkan dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.